Seorang pria bernama Juperi Ahmad, 53 tahun, warga Kelurahan Perawas, Tanjung Pandan, tewas diserang buaya pada Jumat 18 Juni petang. Mandor di perusahaan bernama Eli melihat korban tak ada di tempatnya. Korban sendiri diketahui bekerja sebagai penjaga mesin air di rawa kompleks perusahaan di Desa Dukong, Simpang Pesak, Belitung Timur. Mandor perusahaan merasa ada kejanggalan seusai 1 jam menunggu korban. Seusai curiga, mandor tersebut langsung melaporkan kejadian itu ke Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat. Warga bersama Polsek Dendang, BPBD Belitung Timur, Tagana, Basarnas, dan juga TNI AL kemudian melakukan pencarian terhadap korban. Di TKP, pihak kepolisian menemukan motor, dompet, ponsel, dan identitas korban. Menurut informasi, karyawan di perusahaan tersebut kerap kali melihat buaya besar timbul dan berjemur di pinggir rawa. Nah, untuk mengetahui informasi update terkini hilangnya penjaga mesin air tersebut, sudah bergabung bersama saya wartawan Pos Belitung, ada Brian Bimantoro. Halo, selamat sore Brian. Selamat sore Firda. Brian, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi hilangnya penjaga mesin air tersebut? Baik Firda, bisa saya laporkan bahwa hari ini kembali terjadi peristiwa manusia versus buaya yang terjadi di Desa Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur. Warga atas nama Jupri Ahmad yang berusia 53 tahun, sedang bekerja ataupun sedang bersiap untuk pulang bekerja dari tempatnya dan bersama dengan 4 orang lainnya. Rekan kerja korban bernama Mustadi mengatakan bahwa saat pulang dari tempat bekerja, korban atas nama Jupri ini memohon izin untuk mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum pulang ke kemnya di perusahaan tersebut. Kemudian ketika Jupri ini tidak datang ke kem tersebut setelah beberapa waktu, Mustadi curiga dan kembali menghampiri Jupri di lokasi kerja tersebut. Namun hanya ditemukan motor, dompet, dan HP dari si korban. Kemudian Mustadi, rekan kerja korban tadi, juga sempat melihat adanya cakaran tangan di tepian kolong atau tepian sungai tempat dia bekerja. Dan Mustadi menduga bahwa Jupri hilang di bawah buaya ke dalam kolong tersebut. Okay. Begitu nih. Kemudian proses evakuasi sendiri di sana, mungkin ada fakta-fakta terbaru yang terungkap, Brian? Ya, untuk sampai saat ini proses evakuasi juga melibatkan ritual adat ataupun tradisi adat setempat untuk mencari ataupun berkontribusi dalam usaha berupaya mencari korban. Dan hingga saat ini korban belum bisa ditemukan, gitu, Irda. Oke, mungkin sudah ada tanda-tanda korban ditemukan atau mungkin bagaimana informasinya ya. Terbaru? Menurut dari data dan Pos SAR Belitung, Rahmatullah Hashim mengatakan bahwa tanda-tanda korban sampai saat ini masih nihil, namun masih akan terus dilanjutkan untuk proses evakuasi SAR sendiri sampai dengan 7 hari sesuai dengan SOP pencarian korban dari Basarnas sendiri. Dari tim Basarnas juga sempat kesulitan karena di medan lokasi tempat kejadian perkara ini ditemukan banyaknya ranting sehingga ditakutkan untuk terkena dengan rubber boat untuk pencarian korban. Juga di dalam proses evakuasi tadi sempat tim SAR gabungan sempat melihat adanya buaya yang berkeliaran di sekitaran pencarian korban sehingga dari tim SAR gabungan harus ekstra hati-hati. Begitu Firda. Oke. Kemudian Brian, apa upaya pemerintah terkait untuk mengeliminasi konflik buaya dan versus manusia ini? Baik, Firda, sebagai informasi minggu lalu pada tanggal 13 Juni 2021 juga terjadi konflik serupa manusia yang diterkam oleh buaya atas nama Edi Pradesa dan beberapa saat lalu saya sempat mewawancarai Bupati Belitung Timur Burhanuddin. Dia mengatakan bahwa beberapa waktu ke depan bakal mengundang Badan Konservasi Sumber Daya Alam Bangka Belitung dan akan mendiskusikan bagaimana solusi dari mengatasi konflik atau mengeliminasi konflik manusia dan buaya ini. Dia juga sempat mengatakan, Pak Bupati mengatakan bahwa seringnya kejadian manusia versus buaya ini terjadi di Belitung Timur karena sudah rusaknya lingkungan ataupun habitat buaya itu sendiri. Selain dari memang dalam bulan-bulan ini adalah musim kawin dari buaya itu. Begitu Firda. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Danpos SAR Basarnas Belitung Rahmatullah Hashim dan berikut liputannya untuk Anda. Tim SAR gabungan apakah sudah menemukan tanda atau mungkin dari korban sendiri, Pak? Tim SAR dari pagi bergerak sampai siang ini belum ada menemukan tanda, tapi ada saksi yang melihat ada bekas
cakaran kaki di bibir kolom. Berarti bisa dipastikan ya Pak ya, ini korban diterkam buaya? Kalau memastikannya belum, karena belum ada saksi mata yang melihat dia diterkam buaya, tapi bisa jadi kena dia kepleset atau dan lain-lain hal. Kondisi di Medan sendiri Pak seperti apa Pak? Apakah ya, ada kesulitan kendala, tertentu? Kalau di Medan, situasi di Medan ini karena banyak bakau dan rumput-rumput, bekas kolong yang tidak stabil airnya, itu membuat bahaya kawan-kawan yang membawa LCR atau perahu karet, ya BPPD, Basarnas dan tambang dan pol air AL harus waspada takutnya tergelincir dan membahayakan penolong. Oke. Pak, ketika hari ini tidak bisa ditemukan, apakah akan dilanjutkan ke hari-hari berikutnya? Kalau pencarian tetap akan kita cari lagi sampai batas maksimum yang sudah SOP yang sudah kita miliki. Berapa hari Pak? SOP yang kita miliki 7 hari apabila ada hal tertentu bisa kita percepat. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!